Bulan suci Ramadan ialah momen yang sangat ditunggu oleh setiap muslim di penjuru dunia ya. Ya, ibadah puasa dilakukan sejak terbitnya fajar dan berakhir saat matahari sudah tenggelam. Setiap negara tentunya memiliki durasi ibadah puasa yang berbeda-beda ya. Hal ini karena satu negara dengan negara lain mendapatkan jatah sinar matahari yang tak sama. Bila melihat secara umum, rata-rata puasa di setiap negara ialah 13 hingga 14 jam. Namun, ada juga negara yang mendapatkan waktu lebih lama dari umumnya rata-rata tiap negara. Mau tahu negara mana saja yang memiliki durasi puasa yang cukup lama? Ditonton aja videonya ya. Jakarta. Untuk yang pertama ada ibu kota kita tercinta yaitu Jakarta ya. Jakarta ternyata termasuk dalam daftar kota besar yang memiliki durasi puasa terlama di dunia. Durasi puasa ibu kota ini mencapai 13 jam lebih 16 menit perharinya. Ditambah cuaca Jakarta yang relatif panas, menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam dan tentunya bagi kalian di sini warga yang tinggal di Jakarta. Menurut kalian bagaimana? Apakah cukup nyaman berpuasa di Jakarta dengan cuaca panas yang menjadi tantangan tersendiri? Mekah. Beralih ke kota suci yaitu kota Mekah di Arab Saudi juga termasuk kota besar dengan durasi puasa terlama di dunia. Umat Islam yang berdomisili di kota ini harus berpuasa selama 14 jam lamanya. Mekah merupakan salah satu kota suci umat Islam yang dikunjungi untuk melakukan ibadah haji atau umroh ya. Di kota inilah peradaban Islam dimulai. Banyak peristiwa penting dan bersejarah yang lahir di kota tersebut. Tak hanya itu juga, di Mekah berdiri Ka'bah yang merupakan kiblat umat muslim. Meskipun memiliki durasi puasa yang lama dan cuaca di Mekah yang relatif panas, tetap saja banyak umat Islam yang berkeinginan untuk puasa di kota tersebut. Alasannya tak lain karena ingin merasakan ibadah di tanah suci. Apakah kalian di sini tertarik berpuasa di kota Mekah? New York. Menuju benua Amerika, selanjutnya adalah kota New York yang juga memiliki durasi puasa yang cukup lama. Durasi puasa di kota ini mencapai 14 jam lebih 50 menit perharinya. New York menjadi kota yang padat dan sibuk karena di sana banyak aktivitas manusia mulai dari perdagangan, seni budaya, penelitian, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bila kalian berpuasa di sini tentunya membuat semakin semangat ya. Iya, pastinya karena muslim di New York termasuk minoritas. Gimana bila kalian berpuasa di kota ini, kalian bisa melihat orang yang tidak berpuasa di mana-mana. Istanbul. Istanbul juga termasuk kota besar dengan durasi puasa terlama di dunia. Umat muslim di kota ini harus berpuasa sekitar 15 jam lamanya setiap hari. Istanbul merupakan kota terpadat di Turki yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan sejarah di negara ini. Tak hanya itu, Istanbul juga termasuk kota lintas benua di Eurasia yang membentang melalui Selat Bosporus di antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Istanbul juga termasuk kota peradaban Islam karena dahulu pernah berdiri Kesultanan Utsmaniyah. Hingga saat ini mayoritas penduduk Turki khususnya Istanbul menganut agama Islam. London. Salah satu negara dengan puasa terlama yaitu Inggris.
Hal ini bisa dilihat dari masuknya London dalam daftar kota dengan durasi paling lama di dunia. Tak tanggung-tanggung ya, durasi puasa di London ini bisa mencapai 16 jam lebih 7 menit per harinya. Bila dibandingkan dengan di Jakarta, puasa di sini 2-3 jam lebih lama ya. Namun meskipun lama, cuaca di sini tentunya tidak sepanas di Jakarta ya. Jerman. Durasi puasa di negara Jerman pun menjadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama. Umat muslim di Jerman harus berpuasa selama 18-19 jam per harinya. Mereka ini biasanya mulai berpuasa pada jam 3 petang hingga berbuka puasa pada jam 10 malam. Ya, bila dihitung durasinya ini cukup lama dari negara-negara sebelumnya ya. Namun tentunya ini sudah menjadi durasi yang biasa bagi mereka yang sudah mengalami puasa di Jerman sebelum-sebelumnya. Rusia. Terakhir ada pada negara yang sedang konflik dengan Ukraina, yaitu Rusia. Memiliki wilayah yang sangat luas membuat waktu puasa di Rusia menjadi beraneka ragam. Umat muslim yang menjalankan puasa di ibu kota yaitu kota Moskow menghabiskan waktu puasa hingga 19 jam sehari. Sedangkan di kota Murmansk, waktu puasa mencapai 20,45 jam per harinya. Ya, yang terakhir ini sangat wow sekali ya durasinya. Bila ditambahkan 4 jam lagi, terhitung benar-benar bisa seharian untuk menahan haus dan lapar.